Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Emir Fatona. Kali ini saya akan bagikan cara melepaskan bearing ataupun lahar dismil LFC23 dengan alat seadanya, enggak perlu ke bengkel. Oke sahabat, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Mungkin sahabat punya keluhan tentang dismil FFC23, silakan komentar di bawah. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke sahabat, pertama-tama kita buka dulu klip pengunci bautnya dulu ya. Pakai obeng aja kawan. Nah, kalau sudah tinggal kita buka bautnya ya. Kalau nggak ada kunci, kita buka pakai drip aja. Lebih simple. Nah, ini klip pengunci bautnya ini. Nah, untuk mencabut gigi putar gilingan, ini alatnya. Alatnya ini dikasih waktu kita beli beserta dengan mesinnya, itu ada dikasih alatnya ini. Nah, kencangkan bautnya ya, kiri kanan. Bautnya yang kencang supaya tidak lepas nanti waktu ditarik. Nah, ini dia baut penariknya, tinggal dikencangkan dia keluar sendiri gigi putarnya itu. Oke, diketok guys agar mudah dicabut. Nah, diganjal dengan kunci guys agar waktu kita putar bautnya ini tidak berputar gigi putarnya ini.
Nah, keluar dia, guys. Tinggal kita cabut aja. Sekarang tinggal kita buka baut yang kepalanya itu menggunakan obeng ya. Obeng bunga ataupun obeng ketok pun bisa. Kalau ada obeng ketok pakai obeng ketok, kalau nggak ada obeng ketok obeng bunga aja pun bisa. Saya sendiri ini pakai obeng biasa, nggak ada obeng ketok. Obeng biasa pun bisa diketok juga ya, kalau nggak ada obeng ketok ya obeng biasa pun diketok juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita buka sepinya ini, sepi penahan gigi putar tadi ini. Oh, udah itu kita buka penutup laharnya. Penutup laharnya ini kita buka ya. Nah, sekarang bagian belakang kita buka baut, ada tiga bautnya ini. Kita buka dulu bautnya. Nah, sekarang tinggal kita pukul aja dengan martil dari depan ke belakang supaya keluarnya ke belakang. Nah, begini dia. Tapi jangan lupa di depannya itu waktu kita pukul itu diganjal dengan besi lain agar tidak merusak baut mornya tadi itu. Mornya agar tidak rusak. Kalau rusak nanti nggak bisa masuk baut lagi. Nah, ini bisa juga dibuka ke depan, dari belakang ke depan dipukul juga bisa. Cuman dia harus dibuka polinya dulu. Kalau nggak dibuka polinya nggak bisa. Nah, membuka polinya ini susah kalau belum tercabut asnya. Kalau udah dicabut asnya nanti poli ini mudah dibuka di luar.
Kadang-kadang kalau kita buka polinya ini sebelum asnya lepas, polinya ini bisa pecah waktu kita pukul. Nah, terus saja pukul dari depan sampai keluar. Dipukul aja, nggak apa-apa dipukul terus sampai keluar. Nah, ternyata laharnya tinggal satu di dalam. Tinggal kita cari besi yang panjang, kita ketok dari depan sampai keluar ke belakangnya itu ya. Oke sahabat, sekian dulu video kali ini. Tunggu video selanjutnya tentang cara memasang lahar. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.